Mangrebu-rebu ojek online di lalawak Bandung Raya Priangan Kaler sarta Purwasuka ngejora gedung sate kota Bandung poe Salasa 25 Juni 2024. Eta nu arunjuk keras sate ngadongsok pemerintah sangkan ngageing pihak aplikator sangkan salawasna tuhu kana aturan pamarentah. Meh 3.000 ojek online ngajora gedung sate kota Bandung poe Salasa 25 Juni 2024. Eta masa teh ngawengku sawatara komunitas ojek online boh motor boh mobil bisa kuliah provinsi Jawa Barat. Eta nuarunjuk rasa teh nolak tarif murah anu ayeuna dilarapkeun ku aplikator. Cek negosiator unjuk rasa Abah Dedi, pihakna miharap pamarentah provinsi Jawa Barat ngageing pihak aplikator sangkan tuhu kana aturan ti pamarentah ngeunaan wates tarif bawah keur mobil anu sakuduna 3.500 km. Pangna kitu dinamprona pihak aplikator ngalarapkeun wates tarif bawah anu nitih 2.500 per kilometer keur mobil turta 2.000 keur motor. Pihakna ngadongsok tarif wates bawah keur motor 2.600 per kilometer sarta mobil 5.000 per kilometer. Eta nu unjuk rasa teh ngadongsok pihak aplikator sangkan datang ke lokasi unjuk rasa keur padungan langsung jeung pihakna. Kami itu terkait masalah perubahan tarif. Tarif yang ada di R2 aja menurut keputusan regulasi yang ada itu hanya 2.000 tarif bawahnya. Jadi kita minta sekarang sudah tidak relevan lagi karena BBM yang semakin naik, spare part dan lain-lain juga tuntutan hidup juga sudah naik. Untuk R2 itu kita mengajukan 2.600 tarif bawahnya dan tarif terdekatnya itu 11.600. Kemudian untuk R4 kita mengajukan di angka 5.000 tarif dasarnya, tarif atasnya 10.000 dan tarif terdekatnya rentang 4 km itu kita mengajukan 24.000. Nah ini mungkin bisa didiskusikan untuk dituangkan di perdirian ini di SK 3244 mungkin itu. Eta nu arunjuk rasa teh ngancem bakal aya riricuan upama pihak aplikator teu datang. Dinamprona eta unjuk rasa teh diiluan ku ojek online ti Bandung Raya, Priangan Wetan sarta Purwasuka. Budi Hartati, Bandung TV.